Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan e, memberitahu cara pasang box lubi ke TV tabung teman-teman. Ini ada TV tabung merek Sanyo. Nah, berikut akan kita buat tutorial cara pemasangannya ya. Ini baru kita buka dulu. Ini ada remote. Ini ada... Stb nya dan ini ada kabel RCA bawaannya, kita singkirkan dulu, teman-teman. Oke, nah setelah seperti ini, eh, kita langsung akan pasangkan saja untuk kabel RCA nya, teman-teman. Jadi, untuk bawaan dari stb itu menggunakan kabel RCA seperti ini, ya untuk masangnya cukup mudah sekali ini tinggal sesuaikan warnanya saja yang kuning dapat kuning yang merah dapat merah dan yang putih mendapat putih Oke lalu kita akan pasang antenanya just ambil antenanya dulu Oh ya teman-teman, untuk antena harus antena yang bagus atau antena luar rumah ya teman-teman Untuk e, memastikan sinyalnya bagus dan tidak putus-putus Jadi wajib pakai antena luar Jangan pakai antena dalam yang murahan itu ya Yang kayak Doraemon itu nanti susah Susah sinyalnya nanti teman-teman Oke kita colokkan untuk listriknya STB Oke, seperti ini. Ini sudah booting, ya. Sudah puting lalu kita nyalakan untuk televisinya, teman-teman. Oke, maaf, ini agak susah untuk tombolnya. Ntar kita. Oke, untuk televisi sudah menyala. Jadi, untuk televisi kita harus pindah ke posisi AV, teman-teman. Ini kalau ada tombol TV AV di sini ya, tapi nanti belum tentu untuk merek lain ada tombol AV-nya seperti ini ya. Kebetulan ini ada tombol AV di sini. Kalau tidak ada tombol AV, anda bisa pakai remote. Di remote ada tulisan TV AV seperti ini, silahkan anda tekan. Nah, seperti ini. Sudah di posisi AV, lalu kita pasangkan kabel RCA tadi yang dari set top box ini. Kalau di TV punya e, jenengan ini cuma ada dua seperti ini, maka yang wajib kita pasang hanya yang kuning, kuning dengan kuning, me putih dengan putih ya. Oke teman-teman seperti ini lalu kita nyalakan STB nya teman-teman nah untuk posisi seperti ini masih mati ya jangan lupa ini dipasang untuk remote nya dulu ini remote harus dipasang dulu ya oke seperti ini oke kita jauhkan dulu biar kelihatan nah ini kita on kan pakai warna merah ini off ini on good ini kadang AV nya ada dua teman-teman ada AV1 ada AV2 ini kita bisa tekan lagi ya biar pindah di AV2 jadi kadang lubangnya sini di belakang juga ada ya Nah, ini langsung ke settingan seperti ini. Settingan seperti ini kita dekatkan saja biar jelas. Ini jadi, ini kita pilih negara Indonesia, FTA, semua daya antena ini kita hidupkan. Daya antena ini posisi mati, kita geser kanan, kita nyalakan kita asko depositnya kita isikan sesuai daerah masing-masing kebetulan punya saya 55581 ya lalu kita oke okay, kita mulai pencarian pencarian saluran kita tekan oke okay, kita tunggu beberapa saat teman-teman sampai sini warna hijau ini sampai mentok atau sampai ini 100% ya jadi selama proses ini harap ditunggu sampai selesai. Remotis tidak usah diapa-apain, cukup didiamkan saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini memerlukan waktu sekitar satu menit, teman-teman. Jadi pastikan antenanya bagus. Jangan pakai antena dalam ya. Harus pakai antena luar. Jadi, kalau biasanya pakai antena dalam, harap pakai antena luar, teman-teman, supaya tidak ada kendala dalam penyetingannya. Ini sudah hampir separuh, Ini kebetulan lokasi ada di Sleman, Yogyakarta, ya, yang bahwasanya di daerah Jawa Tengah. Yogyakarta dan sekitarnya tanggal 2 kemarin sudah mulai cut off untuk siaran analognya Jadi ini banyak kekurangan STB di Yogyakarta ya Dan harganya tentunya sedang mahal-mahalnya ya Karena stoknya tidak sebanding dengan permintaan pasar Jadi wajar kalau harganya lagi amburadul Mirip kayak awal-awal corona, harga masker bisa selangit ya, karena stoknya melebih, eh, kurang dari permintaan pasar. Ini sudah dapat 39 channel ya, ini kalau di Jogja ini antena saya antena luar, pakai antena biasa tanpa booster yang penting ditaruh di luar teman-teman. Ini hampir selesai, ini sudah 95%. Nah, kita tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah selesai kalau seperti ini ya. Nah, ini sudah. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Sudah dapat siarannya ini 39 channel Oke seperti itu teman-teman Untuk video kali ini jika ada pertanyaan Silahkan tanyakan di kolom komentar ya Cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh